Untuk selepas raya haji ni rasanya ni lekut kita bertemu, dan sebelum ni saya tak dapat untuk hadir. Malam ni dapat, alhamdulillah. Di akhir-akhir waktu sampai kira okey lah tu. Untuk yang akan datang minggu pertama, minggu pertama balik kampung untuk mentawai imam lah. Minggu bulan Disember ni minggu pertama nak tak ada balik kampung. Baik, adab iktikaf. Kita pada bab adab iktikaf dalam membincangkan masalah iktikaf. Situ kan? Ya. Qala al-musannif, yang pertamanya, orang yang beriktikaf disunatkan memenuhkan masanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seperti zikir, baca Quran dan perbincangan ilmu, kerana semua ini akan mencapai maksud iktikaf. Iktikaf ni kita tahu, kita dah bincang, masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, duduk sekejap dalam keadaan bersuci, berwuduk, dan kita disunatkan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku beri'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Surau khilaf ulama, ya, kerana ada ulama yang mengatakan surau pun boleh, maka kita i'tikaf jugalah dan serah pada Allah. Mudah-mudahan niat baik Allah terima walaupun tak sampai martabat masjid. Apa yang dibuat apabila kita i'tikaf? Buat dengan perkara-perkara taat, perkara-perkara ketaatan. Boleh buat apa? Boleh buat apa saja. Baca Quran boleh, dengar Quran boleh, belajar alif bata boleh, belajar ikhra boleh, boleh belaka. Yang tak boleh, perkara yang melalaikan. Duk iktikaf sekejap, main wasap. Man. Yang ni tak boleh. Kerana keluar daripada ibadat. Keluar daripada package ibadat. Duk iktikaf sekejap, telefon seseorang. Macam-macam. Baik. Jadi buatlah apa saja. Duduk iktikaf sekejap, letih tidur. Tidur dalam masjid, dapat niat iktikaf dah, dapat pahala iktikaf. Duduk dalam masjid, niat iktikaf, elok dah. Datang member bersembang, tanya khabar. Lama tak jumpa, sihat ke sihat? Alhamdulillah. Kerja mana sekarang? Anak-anak sihat-sihat? Alhamdulillah. Perkara-perkara yang harus, yang menyebabkan dengan itu dapat merapatkan ukhuwah di antara kita dan dia. Sihat, alhamdulillah. Tak? Yang berapa tanya, bola semalam macam mana? Habis. Masuk bola semalam tu habis dah. Baik. Jadi kesimpulannya, masuk dalam pakej iktikaf, tidak terkeluar kita daripada maksud iktikaf apabila melakukan sesuatu pekerjaan, amalan, perbuatan, perkataan, apa sahaja yang dikira ibadat pada Allah Subhanahu wa Taala, dan perkara yang mengharuskan, yang cenderung ataupun tali bertalian dengan ibadat, sebagaimana tanya khabar tadi, sekadar untuk merapatkan ukhuwah sesama kita. Baik. Pertama, adab iktikaf, duduk dalam masjid. Walaupun duduk saja-saja tak buat apa-apa, dapat pahala dah.
naik daripada pagi pukul 9 sampai ke 12, duduk sandar di dinding, nak baca malah, nak zikir pun rasa letih, penat tak larat, malas. Dapat etikaf, pahala etikaf. Pahala etikaf ni pahala apa? Pahala duduk, sekadar duduk. Ah, dapat. Baik. Tapi yang cantik dia kata adab tu lah. Buat sesuatu perkara yang menambahkan lagi pahala. Yang kedua, adab etikaf kalau boleh berpuasa. Etikaf sambil berpuasa adalah lebih afdal dan lebih mampu mematahkan syahwat jiwa dan mendatangkan kebersihan hati dan perasaan. Segala amalan ni dia ada cubaan, ada dugaan. Segala amalan yang P. Ramli buat cerita tu betul tu? Ada? Ha, cubaan. Nak dapatkan ilmu benar baik, ada cubaan. Saya melihat pengalamanlah suatu ketika apabila belajar kelebihan berwuduk. Saya dah cerita pun. Ambil wuduk, niat nak kekal wuduk sepanjang hari 24 jam. Masa tu tu lah juga datang perangai, sakit perut lah, nak kentut lah, segala macam datang. Ambil je nak kentut, ambil je nak kentut. Tapi apabila kita lawan-lawan lama-lama, dia tak ada lah. Tak tahulah syaitan ni macam mana dia buat boleh jadi begitu. Dan etikaf pun begitu jugalah. Saya, bagi saya maknanya halangan tu memang ada. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Kerja Islam ni bukan senang, susah. Jadi kalau kita niat nak etikaf, aku ni nak etikaf, nak belajar beretikaf, ada je apa-apa hal gangguan itu. Tapi apabila kita istiqamah, yakin, bulatkan hati kita, kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala di atas tempat yang tinggi segala-galanya daripada yang lain, maka segala gangguan itu akan kalah. Baik, yang cantik nak intikaf berpuasa. Sebab itulah intikaf di bulan Ramadan amat-amat dituntut. Tambah-tambah lagi 10 akhir Ramadan. Intikaf yang ketiga, intikaf hendaklah dilakukan di masjid jami', iaitu masjid yang dilaksanakan sembahyang Jumaat padanya. Masjid jami'. Ni sembahyang Jumaat tak? Ni sembahyang Jumaat, nama surau. Surau yang diangkat martabak dia untuk dibenarkan sembahyang Jumaat. Kenapa tak nama masjid? Asal surau kan? Wallahualam, prosedur macam mana? Cuba pohon tukar nama masjid, kan? Supaya senang, tak keliru. Syarat cukup dah, syarat cukup dah, sembahyang Jumaat. Tapi nama surau, pohon supaya jawatan kuasa fatwa, jawatan kuasa yang berwajib membenarkan guna nama masjid. Tak kelirulah kita, kan? Nah, kita masjid. Wallahualam cara macam mana. Kalau orang dulu, orang dulu dia kata masa buat tu kalau niat surau, surau lah. Niat masjid, masjid. Kemudian kalau nak niat masjid pula, kena robohkan, buat lain. Ha, ni dulu, kan? Dulu, dulu tak apalah. Madrasah, kayu, kalau robohkan boleh guna balik. Sekarang material lain, robohkan hancur, buat balik benda lain pula. Jadi keadaan semasa ini kembali kepada uruf juga, dan saya rasa boleh dengan demikian tukar nama je. Sekarang ni cukup dah syarat. Sebab tu saya suka ambil pendekatan yang mendekatkan kita untuk amal ibadat. Ittifaq dalam ni pun dia sebut masjid jami'. Masjid jami' ni masjid yang dilaksanakan sembahyang Jumaat padanya.
Sebab kalau di negara Arab ada masjid, semua masjid, surau tak ada, madrasah tak ada, balasah lagi lah tak ada. Tak? Balasah ni ada kat Kelantan ni, balasah. Jadi di negara Arab masjid, hatta kalau tempat kuliah. Saya di kuliah Al-Azhar, dia ada satu ruang solat, dia hall, dia macam satu kelas kosong, tapi dia buat masjid. Masjid kata dia, mana tempat solat? Baik, setengah tempat dia guna musalla, tempat solat. Masjid dan musalla, itu yang ada di di negara Arab. Yang tempat kita ada masjid, ada surau, ada musalla, ada balasah. Baik, apapun, setengah mengatakan masjid ni memang ittifaq. Masjid boleh i'tikaf. Masjid boleh i'tikaf. Kemudian yang kedua, surau dan lain-lain, setengah kata boleh, setengah kata tidak. Maka kita ambil jugalah. Surau kita ni, surau ukhuwah ni, nama surau, tapi syaratnya cukup. Jamik, tempat buat jemaah cukup. Maknanya lebih dekat. Untuk kita niat i'tikaf, dan tuan-tuan niatlah i'tikaf. Itu saya kata, nak hilangkan keliru tu, bincang dengan pihak Jabatan Agama. Kita nak tukar nama, daftar nama lain, tukar nama. Baik. Yang keempat, tidak bercakap melainkan perkara yang baik, tidak mencela, tidak mengumpat, tidak memfitnah, dan tidak bercakap kosong. Cakap benar-benar baik sebagaimana yang disebut tadi. Habis, itu adab yang baik. Maknanya sunat-sunat dalam i'tikaf. Kemudian perkara makruh ketika i'tikaf, ia dilarang, jangan buat. Pertama, berbekam apabila perbuatan ini tidak mengotorkan masjid. Sekiranya ia mengotorkan masjid, maka diharamkan. Segala perbuatan yang mengotorkan masjid, maka diharamkan. Segala perkara, segala perbuatan, segala urusan, segala apa yang menyebabkan kotornya masjid, maka adalah diharamkan. Bagaimana dengan makan minum yang kita buat kotor? Makan minum yang kita buat itu kotor juga. Tetapi kita mengambil kira kepada uruf. Wallahu alam, saya tak buka juga fatwa. Tapi tak ada yang menegur. Dan kita buat dengan syaratnya selepas daripada itu, kita cuci dan kita kemas. Tempat yang kita buat tu kita alas dan sebagainya, dan orang boleh sembahyang kat situ. Tak naknya apabila kita buat, orang tak boleh nak sembahyang kat situ. Nah, itu tak nak. Jadi masjid adalah kawasan yang boleh beriktikaf padanya. Ya? Yeah? Budak-budak kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid ni basuhlah, basuh sampai cuci. Kita kapet boleh basuh. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Basuhlah, basuhlah, basuhlah. Sekarang boleh vacuum kering kan? Boleh vacuum kering. Cucu air sekali, keringkan. Cucu sekali lagi, keringkan. Cucu sekali lagi, keringkan. Tiga kali dan tak ada bau dan sebagainya, boleh guna. Tak ada masalah. Kita dah beringat, saya yakin yang mana-mana pergi ke masjid bawa anak dan sebagainya, teringat, beringat, pakai pampers. Okey, tak ada masalah. Dan dia pun main kat belakang. Yang berlaku kadang-kadang ni orang tua kencing kat masjid. Ada juga orang tua dah uzur kan, dah uzur lah, macam mana terasa anak kecil bangun tu keluar dah. And, jadi dia tak pakai pampers, berterabur kat masjid. Jadi yang macam tu basuh lah.
kalau setengah masjid dia potong, terpulanglah janji benda tu suci. Bagi saya basuh memadai, kerana kita ada kaedah basuh. Kita ada kaedah basuh. Baik. Kemudian itu jangan buat perkara yang mengotorkan masjid, berbekam dan seumpamanya. Yang kedua, terlalu banyak melakukan pekerjaan lain seperti menenun bulu, menjahit dan sebagainya, begitu juga jual beli walaupun sedikit. Nah, ini perkara-perkara yang ditegah. Bersembang panjang-panjang. Kan? Bersembang, buat benda lain. Melalaikan hati kepada niat itikaf, melalaikan hati ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya adalah perkara yang dimakruhkan. Kalau 3 jam tu tengok Ustaz Zahar kan, dalam gelak ketawa dan sebagainya, tak ada masalah. Baik, kemudian perkara yang merosakkan itikaf. Ini merosakkan itikaf, maknanya kena niat lain lah ni. Kena niat lain, bukan setakat kata terhenti pahala itikaf, bahkan hilang terus, putus terus, dan kena mulakan dengan niat yang lain, yang baru. Berjima' secara sengaja walaupun tidak mengeluarkan air mani. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu setubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Adapun pergaulan tanpa jima' seperti sentuhan dan ciuman, maka ia tidak membatalkan iktikaf kecuali apabila keluar air mani. Iktikaf ini intibanya kita buat masjid di rumah kita, masjid iktikaf. Rumah kita luas, ada 15 bilik. Ya. Satu bilik ni kita niat ni untuk masjid dalam rumah kita, masjid iktikaf. Masjid untuk solat dan masjid untuk iktikaf. Kan? Ha, kita iktikaf kat situ, anak beranak, suami isteri. Dan kata dia, berlaku perkara-perkara yang bersentuh, cium dan sebagainya dengan yang dibenarkan, dengan isteri lah ni. Maka sehingga tidak mengeluarkan air mani, dan dia adalah masih lagi dalam hak kita. Ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan yang itu masih lagi dibolehkan, diharuskan dan tidak keluar daripada makna pakej iktikaf. Yang kedua, keluar daripada masjid dengan sengaja tanpa hajat. Keluar daripada masjid dengan sengaja tanpa hajat. Tadi dia kata kenapa berjima' secara sengaja batal iktikaf. Nak memberitahu kepada kita, kita tidur, kita iktikaf, seronok iktikaf, tertidur. Tertidur sambil duduk. Tapi sambil duduk pun jadi juga. Tak? Sedar-sedar tengok basah. Tak? Pegang-pegang lain macam pula basah. Kan? Ha, jadi, itu mimpi yang datang. Jadi, kita pergilah keluar mandi dan sebagainya. Tidak memutuskan iktikaf tadi. Keluar daripada masjid dengan sengaja tanpa hajat. Putus iktikaf. Keluar daripada masjid tak ada wuduk, kita pun keluar ambil wuduk, nak qada hajat, keluar untuk qada hajat dan sebagainya, iktikaf tidak putus, tetapi sunat baharukan niat iktikaf itu. Yang ketiga, murtad, mabuk dan gila. Putus iktikaf kerana ketiga-tiga ini dia tidak berhak menanggung niat. Orang murtad, orang mabuk dan orang gila, dia tidak layak menanggung niat di dalam Islam. Sebab itulah
segala pekerjaan amal ibadat mereka tidak sah, kerana amal ibadat dalam Islam bergantung kepada niat. Yang keempat, keluar haid dan nifas kerana perkara ini menghalang dia daripada berada dalam masjid. Keluar haid dan nifas, perkara ini menghalang dia daripada berada dalam masjid. Orang yang iktikaf dibolehkan untuk menghentikan iktikafnya dan keluar dari masjid apabila dia mahu. Apabila dia masuk semula ke dalam masjid, dia hendaklah memperbaharui niat iktikafnya. Masalah haid dan nifas. Dia kata perkara ini menghalang dia daripada berada dalam masjid. Asalnya orang yang datang haid dan nifas ini tak boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa? Kerana dikira mengotorkan masjid. Tetapi sekarang diharuskan, ulama mengharuskan orang yang haid dan nifas ini berada dalam masjid dengan tujuan yang baik, dengan syaratnya jaga suci kan. Orang perempuan dia pakai dia punya keselamatan daripada kotor kusuh haji 3 bulan kat masjid. Jadi tak dapat tindak, kena datang lah, kena dengar lah. Ha, duduk di mana? Duduk di dalam, dengar. Tak ada ulama mengharuskan untuk yang demikian. Lepas tu kalau kita tengok terkadang kusuh haji contohnya dalam masa yang lama, maka diambil, dibenarkan perempuan untuk berada dalam masjid. Dan satu lagi masalah pencuci masjid perempuan yang kedatangan haid. Pencuci masjid perempuan yang kedatangan haid ini pun menjadi pertikaian, menjadi perbualan di kalangan ilmuwan, agamawan. Bagaimana? Yang paling cantik jangan. Sebab cuci masjid orang lain boleh buat. Adapun nak belajar ilmu tadi, dia kena datang sendirilah. Nak hantar orang lain, nak upah orang lain, kemudian nak syarah kat dia, mungkin pahaman berlainan dan sebagainya. Cuci masjid dia boleh buat dan dia boleh hantar. Semasa dia datang haid, maka dia kat luar je, dia kat dalam bagi orang lain. Itu yang terlebih aula lah. Baik. Allah alam, habis berkenaan dengan adab i'tikaf, perkara yang makruh dan perkara yang merosakkan i'tikaf. Baik, ada soalan? Tak ada soalan, kita masuk sedikit dalam bab haji dan umrah, ta'rif dan pensyariatan. Mana yang dikira masjid? Mana yang dikira masjid? Warta, kalau kita sekarang warta, kalau orang dulu ikut niat, ni sahaja ke ataupun luar tu sekali? Kalau luar tu sekali, maka dibolehkan kat luar pun. Dibolehkan kat luar. Kalau kita kata semua tapak dalam pagar masjid ni adalah masjid, kereta tak boleh masuk, kerana kereta tu ada macam-macam di tayar tu kan. Ha, tak boleh duduk luar. Jadi mana had yang kita kira dia ni masjid? Maka kalau kita kata semua bumbung enggak yang luar-luar ni masjid, maka duduk di luar tu bolehlah tikaf. Keluarkan tandas daripada masjid. Lepas tu ada setengah masjid dulu dia buat tandas dalam masjid, maka dinasihatkan, dipertikaikan, dibincangkan, pindah tandas luar daripada masjid. Katalah ni masjid tuan-tuan, hujung tu ada tandas. Tandas duduk dalam, semua dalam, hebat, cantik. Tapi tak kena. Kau saja ke? Tak kena. Ha, jadi tandas kena kat luar sebagaimana yang tuan-tuan dah buat. Tandas tu di luar, maka kita tidak salah
tidak dikira mengotorkan ruangan masjid kerana tandas tidak termasuk dalam ruangan masjid. Baik. Kadang kita bulan puasa tidur panas, tidur kat dalam, tidur kat luar, tak tarik tilam tidur kat luar. Kat luar masjid ni yang itikaf. Kita kira kat luar tu pun semua yang berbumbung bawah bumbung ni masjid. Kan? Nah, maka semua tu boleh lah beritikaf. Kita masuk kepada ta'rif haji dan umrah, ta'rif dan pensyariatan. Makna haji. Haji daripada sudut bahasa bermaksud menuju ke suatu tempat. Al-Khalil berkata maksud haji ialah banyak menuju kepada orang yang diagungkan. Itu bahasanya. Manakala dari sudut syarak, ia bermakna, ini yang kita nak. Apa makna haji? Pergi menuju ke Baitullah Al-Haram untuk menunaikan ibadat yang khusus dengan syarat yang khusus. Haji yang kita nak belajar ialah pergi ke Baitullah, pergi ke Mekah di Masjidil Haram menunaikan ibadat haji yang khusus, yang ada rukun hajinya, ada wajib hajinya, ada syarat dan sunatnya dan segala-galanya. Itulah yang dimaksudkan dengan haji. Terkeluar daripada haji yang berada di kedai-kedai kopi tu. Tak, ha, tu haji juga. Jadi haji tu tu, tu keluar tu tiap-tiap hari pergi haji tu. Ha, ni orang kampung. Kemudian makna umrah pula dari sudut bahasa ziarah. Umrah ni pergi ziarah. Kemudian dikatakan si fulan melakukan umrah, maksudnya melakukan ziarah itu, atau maksudnya pergi ke tempat itu. Syarak kata pergi ke Baitullah bukan waktu haji, untuk menunaikan ibadat tertentu dengan syarat yang tertentu. Tuan-tuan dah maklum semua, dan kebanyakan kita pergi menunaikan haji dan telah juga menunaikan umrah ini, walaupun tak sempat untuk tunai haji. Beza di antara ibadat haji dan ibadat umrah ini. Haji beza dengan umrah ini daripada sudut masa dan beberapa hukum. Dari sudut masa, haji ditentukan pada bulan tertentu. Bulan haji 3 bulan. Bulan Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. Baik. Tidak boleh dilakukan pada bulan yang lain dan tidak sah niat haji kecuali pada bulan tersebut. Bulan haji ialah Syawal, Zulkaedah dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita pergi Mekah pada 26 Ramadan. Nak ambil malam 27 di Mekah. Maka sampai ke Mekah, kita niat haji. Tidak sah niat haji ketika itu kerananya Ramadan belum masuk bulan haji. Pagi hari raya kita pergi Mekah, satu hari bulan Syawal pergi ke Mekah, maka kita niat haji. Niat haji. Apabila kita niat haji, maka sah lah haji kita. Apabila kita niat haji, apabila kita niat haji di situ, maka sebulan, dua bulan, dua bulan lebih kita kena jaga pantang larang lah. Tak, dia jadi haji, haji besar, panggil haji akbar. Baik. Jadi masuk bulan haji bermula daripada Syawal. Manakala umrah ini boleh, masa melakukannya ialah sepanjang tahun kecuali hari-hari mengerjakan haji bagi orang yang berniat melakukannya. Dari sudut hukum, haji mempunyai wukuf di Arafah, umrah tak ada, bermalam di Muzdalifah dan juga Mina dan melontar jamrah. Dalam umrah semua ini tidak ada. Itu je beza. Waktu
Haji Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah 10 pertama. Kemudian manakala umrah ini bila-bila masa boleh. Di segi perbezaan perbuatan yang tak ada dalam amalan ibadat umrah ini, wukuf dan mabit bermalam di Muzdalifah, ke Mina untuk melontar. Pekerjaan ibadat umrah ini ialah niat tawaf bercukur ataupun bergunting sahaja. Dari sudut lain, berlaku ijma' ulama' terhadap kewajipan menunaikan haji, manakala kewajipan menunaikan umrah ini ulama' berselisih pendapat. Baik, itulah yang kita guna pun ya, ittifaq wajib haji. Umrah ini tidak wajib. Walaupun begitu, apabila kita pergi, kita buat dua-dua meraihkan kepada ulama yang mengatakan wajib juga ibadat umrah ini. Masa yang disyariatkan, mungkin pendapat yang paling kuat mengenai bilakah haji dan umrah ini mula disyariatkan ialah tahun ke-9. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan Muslim. Syekhan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada delegasi kabilah Abdul Qais yang datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam pada awal tahun ke-9 Hijrah itu. Mereka bertanyakan tentang perintah-perintah yang wajib mereka patuhi. Baginda menjawab, aku perintahkan kamu beriman kepada Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan menyerahkan 1/5 daripada rampasan perang. Sekiranya haji difardukan sebelum itu, nescaya baginda akan turut menyebutnya bersama-sama perintah yang ditujukan kepada mereka. Yang dalam bab ni, ini serah pada ulama usul fiqah yang menentukan bila mana bermulanya wajib dan tidak itu. Baik, hukum dan dalil haji, kita baca sikit sikit lagi. Hukum sebagaimana yang kita tahu, menunaikan haji adalah fardu dan merupakan salah satu daripada rukun Islam. Tak boleh pertikaikan. Mana yang pertikaikan adalah pergi Mekah dengan pergi melancong, sama je. Menunaikan haji dengan melancong ni sama je. Maka kufur. Kufur dan rosak akidah dia. Menyamakan perkara yang diwajibkan dengan perkara yang diharuskan. Kufur. Sama juga orang kata Allah. Sama je sembahyang di masjid dan sembahyang kat rumah. Tak? Kufur. Sengaja dia kata sama kufur. Bertentangan dengan hadis. Nabi kata sembahyang di masjid lebih pahala dia 27. Sembahyang kat rumah belum tentu, satu pun belum tentu dapat. Nah, kita kata sama. Merendah-rendahkan atau menghinakan amalan yang mulia dalam Islam boleh bawa pada kufur. Dalil daripada Al-Quran, firman Allah dalam ayat 96-97 Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Manakala hadil dalil daripada sunnah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Menunaikan haji termasuk dalam rukun Islam, dan ijma' ulama mengatakan wajib menunaikan haji ini. Kalau sesiapa yang membantah, ingkar dia dengan wajib haji, dia jadi murtad. Baik, manakala hukum dan dalil daripada hukum dan dalil ibadat umrah pula, umrah adalah fardu seperti haji. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang Al-Azhar. Beliau berdalilkan kepada Al-Quran dan Sunnah, wa atimul hajja wal umrata lillah.
Dalil daripada sunnah ialah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain daripada itu, berdasarkan kepada hadis daripada Aisyah, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Sabda baginda, ya, jihad yang tiada peperangan padanya iaitu haji dan umrah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam pendapat yang Al-Azhar, mengatakan umrah juga wajib. Tapi yang masyhur kita guna umrah adalah sunat, haji adalah wajib, kerana umrah ini tidak disebut dalam hadis sahih yang Nabi sebut sebagai rukun Islam. Manakala haji Nabi sebut dalam hadis sahih yang disebut sebagai rukun Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, sebagai mukaddimah kita baca dalam bab haji dan umrah ini, dan saya yakin tuan-tuan telah melalui sebahagiannya dalam perbuatan ibadat haji dan umrah ini. Kita baca lagi untuk menambah ilmu pengetahuan. Ada rezeki, kita datang, kita pergi lagi ke Mekah menunaikannya dengan cara yang lebih sempurna. Jadi setakat itu, wallahu'alam, nak kongsi sikit. Siapa yang dapat SMS, kenapa banyak berlaku peristiwa 26? Ada dapat kan? Tintong-tintong datang, mari pula kata 26 tu, angka 26 tu diambil daripada kitab Bible. Yang tu dapat juga, bukan daripada ayat Al-Quran. Saya pun dapat. Bila saya SMS pada WhatsApp dalam satu kumpulan yang profesional, dia kata dia buka dalam Google, tak ada ayat Al-Quran yang makna sebegitu. Tak ada ayat Al-Quran yang maknanya sebegitu. Saya kongsi sedikit dengan tuan-tuan yang tak dapat lah. Peristiwa tsunami di Aceh 26 Disember, peristiwa gempa di Jogja 26 Mei 2006, peristiwa gempa di Tasik Jawa Barat 26 Jun, Gunung Merapi 26 Oktober 2010, 26 September jambatan di Tenggarong, Samarinda, Indonesia runtuh. Bulan lepas 26 Oktober Taufan Haiyan di Filipina. Mengapa, kata dia, mengapa selalu berlaku 26? Adakah satu kebetulan? Maka kata dia, bukalah dan baca dalam Al-Quran juzuk ke-26. Allah berfirman yang mafhumnya, kata dia, mafhum. Bukan makna, mafhum dia. Mafhumnya, kata dia, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Yang orang cari Googlenya, makna ni tak ada dalam Al-Quran. Yang adanya dalam Bible. Baik, dan ada orang SMS saya, dia kata jangan SMS, jangan sebar, jangan bermain dengan angka, kerana boleh bawa kepada syirik. Bagi saya betul dah SMS tu. Pendirian saya, SMS yang orang sebar tu betul. 26 hari bulan, 26, 26, 26. Kenapa 26? Buka Quran. Juzuk yang ke-26. Dimulakan dengan surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Buka ayat 24 hingga 27. Allah menceritakan, di kala mana kamu meninggalkan panduan Al-Quran mafhumnya, maka Allah akan balas kepada kamu dengan azab yang pedih.
yang berupa angin dan juga pasir yang berterbangan. Apa yang berlaku dalam kes-kes yang tadi, apa dia? Balasan Allah, tsunami berupa angin yang kencang menyebabkan gelombang laut dan berlaku. Pada saya, benda yang sebegitu kita boleh jadikan dia sebagai iktibar. Kenapa 26? Kenapa 26? Ada hikmah ke nak rujuk kat mana? Buka Al-Quran juzuk 26. Dalam surah Al-Aqaf keseluruhannya Allah menceritakan balasan orang yang degil, orang yang tak dengar kata-kata Allah, orang yang tinggal Al-Quran sebagai panduan hidup dia. Maka dalam surah Al-Aqaf, paling hampir saya tengok dalam tafsir Al-Alusi, Asrar Tanzil, Anwar Tanzil, lil Imam Al-Alusi, saya tengok Imam Al-Alusi ni tafsir kerahsiaan lah, rahsia-rahsia Al-Quran. Dan banyak lagi kalau kita cari tafsir rahsia-rahsia Al-Quran ini, banyak lagi. So, jawab pada orang yang SMS dengan saya, permainan angka tidak salah pada perkara yang baik. Tuan-tuan tengok kitab muka surat tadi, hadis Bunyal Islamu ala khamsin, yang kita baca tadi, syahadatu alla ilaha illallah. Buka, buka apa hadis tu, tengok syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dua kalimah syahadah kita ialah la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Dua kalimah syahadah, buang tu, jangan ambil syahadat antu, jangan ambil, ambil la ilaha illallah kemudian muhammadun, alif tu buang, alif tu buang, muhammadun bagi depan, muhammadun rasulullah. Cuba bilang berapa kalimah la ilaha illallah muhammadun rasulullah. 7 kan? Cuba bilang berapa huruf yang ada. Berapa Ustaz? Imam, la ilaha illallah muhammadun rasulullah. 24. Ha, 12, 24. Saya kata orang yang kata syirik main dengan angka ni, orang yang cari dalam Google, dia tak cari dalam kitab. Kalau kita belajar kitab Baqaratul Amani, kitab Jawharatul Tauhid, dalam kitab pun tak ada, tapi ulama syarahkan. Kenapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 7 kalimah? Nak memberitahu kepada kamu, takwil dia ialah 7 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, 7 hari ini kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masa kamu boleh lupa pada Allah. Tengok huruf dia, la 2, ilaha 3, illa 3. Berapa dah jadi? Ha, kira 2, 3, 3, 8. Allah 4. Tak, 12. Muhammadun 4. Rasulu 4. Allah 4. 12, 12, 12, 24. Saya belajar, guru saya kata 7 kalimah 12 huruf ini, 7 nak memberi ingat kepada kita. Tujuannya apa? Rahsianya 7 hari ingat pada Allah, 24 jam ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa 7 hari tak ada hari lain, dalam masa 24 jam tak ada dah jam lain, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang, Quran ni benda hidup, sesuai bila-bila masa. Tengok benda, kenapa 26, kenapa 26, kenapa 26 berlaku, cari rahsia. Oh, rahsianya ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juzuk 26 surah Ahqaf, memang Allah ceritakan balasan yang seumpama ini yang telah kena kepada umat-umat yang terdahulu. Habis salah ke kalau nak tafsir yang sebegitu?
Saya kata tak salah. Kenapa nak rujuk Google? Kenapa nak rujuk Bible? Rujuk Al-Quran. Kita ada Al-Quran. Tiba-tiba cari Google. Kita ada Al-Quran. Tiba-tiba cari Bible. Menyebabkan ilmu yang ada Al-Quran itu hilang. Terpendam. Kita tinggalkan. Sedangkan ilmu itu adalah ilmu yang baik. Nah, itu pada pencerahan saya lah. Pada pendapat saya dan terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Cumanya, apabila orang buat begitu, saya lebih suka ambil benda baik. Jangan kita bawa kepada yang tak baik, kan? Orang bagi pisau kat kita, ya, pisau bahaya ni. Orang bagi pisau bahaya ni, kita pun buang. Kena tangan, kena kaki. Jangan lihat begitu. Orang bagi pisau, cantiklah. Ambil balik kat rumah, potong sayur, kan? Kan ada manfaat. Ha, orang bagi sesuatu, pandang kepada benda yang baik. Tambah-tambah lagi, dia nak suruh kita tengok Al-Quran. Dalam Quran ni ada bermacam-macam tafsir. Ada beratus jenis tafsir. Kerahsiaan dia kita tak tahu. Dan apabila saya bimbang, takut orang tak pakai Al-Quran. Takut-takut yang mengatakan itu Bible tu yang menyebabkan orang tinggal Quran. Jadi yang Bible tu ikut dia lah. Kita tak nak rujuk yang lain. Kita nak rujuknya yang daripada Al-Quran. Jadi ulasan saya sebegini. Apa belum orang kata kenapa ada rahsia ke? Ya, ada rahsia. Cuba buka Al-Quran juzuk 26. Allah dah cerita lama dah. Kalau kamu tak dengar kata Allah, maka akan datanglah bala-bala rihun. Allah sebut dalam ayat 24, fihi rihun, bala yang berupa angin-angin yang kencang, bala yang berupa pasir-pasir yang berterbangan, yang runtuh, yang hancur, sebagai memberi peringatan kepada kamu, inilah balasan kamu apabila kamu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup setakat itu dan kita jumpa minggu ketiga bulan Disember, insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhudu da'wahum anilhamdulillah. Assalamualaikum.